Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ferry 92 Channel. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy yang mana kendala motor tidak mau di starter katanya. Jadi coba kita starter seperti ini. Jadi motor hanya bisa muter, dinamonya yang kita dengar muter, tetapi motornya tidak bisa hidup karena tidak nyangkut di gigi engkolnya. Adapun yang kita buka bak sebelah kiri seperti ini. Ini kita buka. Nah, seperti ini berarti ini nampakannya. Jadi ini tidak mau gerak lagi. Nah, kita perhatikan pinion starternya seperti ini. Yang kita lihat ini seharusnya pinion starter ini dia bergerak maju ini. Nah, yang ini nyatanya ini sudah ngejem, tidak mau berputar, tidak mau. Jadi harusnya setelah kita starter, jadi dinamo starternya yang dinamo starternya ke sini, jadi nyangkut ke gigi ini seperti ini. Dinamo starter nyangkut ke gigi sini, jadi ini bergerak ke depan, ini maju ke depan seperti ini. Berarti permasalahannya ada di ini, di pinion starter. Coba kita buka, nanti kita cek lagi gimana cara ininya. Kita buka, langsung kita cek lagi, oke? Okay. Kita buka sini, oke? Okay. Lalu kita lepas. Mana sih juga? Ini kita lepas. Nah, di sini ada per. Lepasnya lagi. Kita lihat di sini. Seperti ini. Ini yang tadi yang ngejamnya nih. Ini permasalahannya ada di ini. Sudah karatan. Jadi solusinya kita kasih poli di sininya agar saat diputar dia udah. Lalu kita tes pasang lagi. Nah, seperti di sini. Kasih juga oli sedikit. Oke, sip. Ini sudah main, sudah bersih ya. Oke. Aman. Ngejam akibat dari karatnya ini ulir. Ini yang menyebabkan pinion starternya tidak mau putar. Oke. Ini kita pasang lagi sini. Pasang dulu ininya. Lalu kita sini pernya kita pasang lagi. Lalu kita pasang lagi ininya. Oke. Lalu kita jangan lupa kita pasang lagi sepinya ini. Ini sepinya. Kita menggunakan ini aja nggak apa-apa. Menggunakan kawat karena sepi yang tadi sudah hancur ya. Pak.
kondisinya seperti ini. Ternyata sudah mau, nah, sudah mau muter dia. Nah, kalau tadi kan tidak mau. Sekarang setelah kita perbaikin seperti ini, oke, sip. Oke, kita pasang lagi ke motornya. Oke, kita pasang kembali. Ini yang apa ininya? Yang setelah kita perbaiki tadi. Kita pasang kembali. Ininya. Oke, ini kita pasang kembali. Coba dulu ya, seperti ini. Setelah itu coba kita tes starter. Bismillah, kita kontakkan ininya, kunci kontaknya, lalu kita tekan. Oke. Alhamdulillah, motor sudah hidup kembali, starternya aman kembali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.